Halo semuanya, berjumpa lagi dengan aku YTN RVP. Ya, kali ini aku bakalan coba untuk memberitahu kapan Omega Legends rilis di Play Store Indonesia. Itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang menanyakan hal seperti itu. Dan aku sudah mendapatkan kabar seperti apa dari grup Facebook. Dan langsung aja kita bakalan coba untuk melihat pesan email seperti apa, teman-teman ya. Oke. Pesan email seperti ini yang didapatkan, teman-teman ya. Hey developer, bisakah menjawab pertanyaan saya, kapan Omega Legend rilis di Play Store saat ini? Jadi jawabannya seperti ini. Terima kasih telah bermain di Omega Legend. Terima kasih atas antusiasmenya untuk rilis Omega Legends di Indonesia. Tidak akan lama setelah fase pra-daftar di Google Play tersedia ya. Mohon ditunggu dan pantau terus fanpage kami, diharapkan di kuartal pertama sudah rilis Januari sampai Maret 2021. Jadi di sini Omega Legends belum kasih tanggal berapa rilisnya. Tapi kemungkinan besar Omega Legends rilis pada Januari. Dan untuk informasi lebih detail lagi nanti aku bakal beritahu ya, kalau misalnya memang sudah ada di Facebook ya teman-teman. Tapi untuk saat ini Omega Legends belum mengasih perilisannya. Tapi untuk Season 2 nanti bakalan ada map barunya, map baru seperti ini. Itu gambaran yang aku dapat ya teman-teman ya. Yaudah kita bakal langsung aja main aja. Untuk lebih dalam lagi nanti aku bakalan kasih tahu tanggal berapa perilisannya, oke? Okay? Kita bakal langsung aja, let's go untuk bermain squad random teman-teman ya. Kita bakalan turun memang tempat di mana yang lumayan rame ya teman-teman. Jadi agak-agak lagi seru aja ya. Di sini aku menggunakan Spectre aja karena aku lagi pingin-pingin aja menggunakan Spectre gitu. Karena kalau misalnya aku biasain pakai Zero terus, itu otomatis ya aku ya keenakan lihat-lihat lawan gitu, nggak terbiasa untuk membaca gerakan lawan seperti apa gitu ya. Jadi ngumpet lihat gitu-gitu aja gitu. Seru sih emang pakai si Zero, tapi ya itu dia cuy, kebiasaan gitu. Maka aku biasakan pakai-pakai yang lain gitu. Iya. P90 ini rasa damage-nya sakit, walaupun memang nggak ada untuk scope-nya cuy ya. Musuh. Oke. Ada orang. Kalau aku udah mati satu orang sih, gila sih. Nggak ada musuh di sini. Kayak pada daerah lewat zona semua nih teman-teman ya. Agak meresahkan sedikit gitu karena mereka main posisi aman gitu. Sebenarnya kalau ngendok sih dapat kita kalau pakai sniper, tapi aku pingin langsung maju aja sih. Ada cuy.
Ada. Sana sih, Kemtol, daerah-daerah sana sih. Kita bantu kawan gitu lah. Bahaya soalnya. Yang dekat sana red zone, aduh mati aku. Apa yang sih dekat red zone, mati aku kan. Cari malah petaka cuy. Oh, kawan kita, kawan kita. Oke lah, kalau begitu kita langsung aja ke sana ya, teman-teman. Ngapain? Kok tanda-tanda tapi nggak jelas kok. Kayaknya sih udah pada sembunyi, luar biasa banget sih. Apa kita harus ngendok juga sih untuk bermain gitu? Kalau pakai zero ya ngendok aja. Hidup lagi deh cuy. Mantap kawan. Apa kok kali mati kena zona sikit lagi padahal. Ya udahlah guys, informasi untuknya seperti itu aja untuk masalah updatean masalah untuk perilisannya seperti itu. Sorry banget ya gagal karena mati kena zona. Oke. Dan terima kasih. Assalamualaikum. Bye.